إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين سيدنا يمأل رحمني ورحمكم الله جميعا. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf yang banyak di antara kita telah pernah mendengarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bi talibil 'ilm, wa innahu la yastaghfiru lil 'alim man fis samai wal ardh hatta al-hitana bil ma." Dalam sebuah hadis yang ma'ruf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap mereka, mereka merendahkan sayap mereka karena ridho kepada para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi akan beristighfar kepada Allah, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berilmu, sampai ikan-ikan yang ada di lautan kata Rasulullah SAW, mereka ikut beristighfar kepada Allah bagi para orang-orang yang berilmu. Kaum muslimin, sidang Jumat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Khatib akan membuka khutbah pada kesempatan Jumat kali ini dengan penjelasan kenapa makhluk-makhluk Allah, termasuk hewan-hewan di dalamnya, bahkan ikan-ikan di lautan, kenapa mereka semua beristighfar bagi orang-orang yang berilmu, termasuk di dalamnya beristighfar bagi para penuntut ilmu. Maka jawabannya, hal tersebut dikarenakan kebaikan yang akan dibawa oleh para penuntut ilmu akan membawa kebaikan kepada dunia ini, dan para hewan akan mendapatkan manfaat dari kebaikan tersebut. Semakin banyak penuntut ilmu, maka akan semakin banyak kebaikan yang tersebar, dan Allah akan menjauhkan hukuman dan azabnya dari muka bumi ini. Apabila Allah menimpakan hukuman dan azabnya kepada suatu kaum, yang akan menerima dampaknya tidak hanya manusia, tapi juga hewan-hewan yang ada di sekitar mereka. Karena itulah, ketika Allah ingin menimpakan azab kepada kaum Nuh, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memasukkan sepasang-pasang hewan ke dalam bahteranya, karena hewan-hewan yang tidak masuk ke dalam bahtera tersebut akan ikut tertimpa azab tersebut. Para penuntut ilmu lah yang senantiasa mengajak manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan memperingatkan manusia untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah, sehingga suatu kaum akan terjauhkan dari azab Allah dan para hewan pun akan merasa aman dari azab Allah dengan semakin banyaknya para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu juga yang mengajarkan kasih sayang kepada penduduk bumi, yang dengan kasih sayang itu para hewan juga akan merasakan manfaatnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW,
Ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajra. Wahai Rasulullah, apakah jika kami berbuat baik kepada para hewan, maka kami akan mendapatkan pahala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ra'atin ajr. Dalam setiap perbuatan baik pada makhluk yang memiliki hati yang basah, maka di sana terdapat pahala. Siapakah yang meriwayatkan hadis ini kepada umat manusia? Siapakah yang mengajarkan hadis ini kepada kaum muslimin? Para penuntut ilmu lah. Sehingga semakin banyak para penuntut ilmu, semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh para hewan. Dalam hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran 'abasa, 'ajja ila Allah yawm al-qiyamah, yaqul, ya Rabbi, inna fulanan qatalani 'abasa wa lam yaqtulni manfa'atan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat, seekor burung yang dibunuh secara sia-sia akan mengadu kepada Allah seraya berteriak, "Ya Rab, sesungguhnya si fulan dulu semasa di dunia dia pernah membunuhku karena sia-sia. Walam yaqtulni manfa'atan." Dia tidak membunuhku dalam rangka ingin mendapatkan suatu manfaat. Siapakah yang meriwayatkan hadis ini kepada manusia? Siapakah yang mengajarkan hadis ini kepada kaum muslimin? Para penuntut ilmu lah yang meriwayatkan hadis ini dan mengajarkan hadis ini. Sehingga semakin banyak para penuntut ilmu, semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh para hewan. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW mengisahkan tentang seekor nabi yang digigit oleh seekor semut, dan nabi tersebut pun kemudian murka. Maka nabi tersebut pun memerintahkan untuk membakar satu kampung semut. Maka Allah menegur nabi tersebut. Allah pun berfirman, "Hanya karena kamu digigit oleh seekor semut, lalu kamu ingin membinasakan sebuah kaum, sebuah umat yang senantiasa bertasbih kepada Allah." Siapakah yang meriwayatkan kisah ini kepada umat manusia? Siapakah yang mengajarkan hadis ini kepada kaum muslimin? Para penuntut ilmu lah. Karena itu, semakin banyak para penuntut ilmu, semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh para hewan. Dalam hadis lainnya yang terkenal, diriwayatkan dari sahabat Syadad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabhah, wal yuhidda ahadukum syamratahu falyurih dhabihatahu." Artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Dan jika kalian menyembelih, dan menyembelih sesembelihan hewan, maka sembelihlah dengan baik. Hendaknya seseorang itu mempertajam pisaunya, dan hendaknya dia menyembelih, hendaknya dia menyenangkan sesembelihannya. Siapakah yang meriwayatkan hadis ini kepada umat manusia? Para penuntut ilmu lah. Sehingga semakin banyak para penuntut ilmu, semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh para hewan. Dan itulah sebab kenapa para hewan yang ada di muka bumi ini, mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Karena dengan fitrah yang Allah berikan kepada mereka, mereka tahu bahwa semakin banyak penuntut ilmu, akan semakin banyak manfaat yang mereka rasakan. Para hewan memintakan ampunan kepada Allah bagi para penuntut ilmu sebagai wujud syukur mereka atas kehadiran para penuntut ilmu. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimah wa rahimahullahu jaminan. Sebagai seorang manusia yang Allah anugerahkan akal kepada kita, dan sebagai seorang mukmin yang Allah berikan iman kepada kita, maka sepatutnya juga kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya para penuntut ilmu di sekitar kita, dan atas banyaknya majlis-majlis ilmu di sekitar kita, terkhusus di masjid yang kita cintai ini. Mata kita memang tidak melihat. Mata kita memang tidak melihat. Panca indera kita memang tidak merasakan. Tapi hati kita beriman. Hati kita beriman. Para malaikat turun di sekitar masjid ini. Para malaikat turun di sekitar kampung ini. Karena mereka ridha atas banyaknya aktivitas penuntut ilmu di sekitar kita. Atas banyaknya para penuntut ilmu di sekitar kita. Dan percayalah, karena banyaknya majlis-majlis ilmu di sekitar kita, karena banyaknya penuntut ilmu di sekitar kita,
Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan sakinahnya kepada kita, kepada kampung ini, kepada masjid ini. Karena itulah, muliakanlah para penuntut ilmu di sekitar kita, sambutlah mereka sebagaimana Rasulullah SAW menyambut penuntut ilmu. Katakanlah kepada mereka, marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, saya tipu akwamun dan sebuah ilma. Fa'ila wa'aitumuhum fa'ulahum marhaban biwasiyati Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, akan datang kepada kalian sekelompok orang yang mereka mencari ilmu. Maka apabila kalian melihat mereka, ucapkanlah kepada mereka, selamat datang kepada wasiat Rasulullah SAW. Dalam hadis lainnya, diriwayatkan dari Sofwan ibn Asal al-Murali, Sofwan berkata, aku pernah datang menemui Rasulullah SAW dan aku pun berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inni jitu atlubal ilma. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu dalam rangka menuntut ilmu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Karenanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fasilitasilah para penuntut ilmu yang ada di sekitar kita. Berikanlah mereka perhatian dan berikanlah mereka sebagian harta kita berupa makanan ataupun berupa minuman. Karena mohon maaf, banyak dari kalangan penuntut ilmu adalah orang-orang yang tidak berkecukupan secara ekonomi. Banyak dari kalangan para penuntut ilmu adalah orang-orang yang miskin karena harta mereka telah habis mereka gunakan untuk menuntut ilmu. Waktu mereka telah habis mereka gunakan untuk mencari ilmu. Asy-Syu'bah, salah seorang ulama dari masa silam pernah berkata, "Man talabal hadis aflas." Barang siapa yang belajar hadis, barang siapa yang mencari hadis, maka dia akan bangkrut. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah berkata, "La yasbahu talabul ilm illa al-muflis." Tidaklah layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang-orang yang siap untuk menjadi miskin atau orang-orang yang siap menjadi bangkrut. Dan bisa jadi atas usaha kita untuk memfasilitasi para penuntut ilmu, atas makanan dan minuman yang telah kita berikan kepada para penuntut ilmu, atas izin yang telah kita berikan kepada mereka untuk menggunakan masjid ini untuk menuntut ilmu, bisa jadi itulah sebab Allah melapangkan rezeki kepada kita. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Anas berkata, Ada dua orang kakak beradik yang hidup di masa Rasulullah SAW. Yang satu sibuk mencari harta, yang satu sibuk mencari uang, dan yang satunya lagi sibuk mencari ilmu kepada Rasulullah SAW. Maka saudara yang sibuk mencari uang mengadukan kepada saudaranya yang hanya asik mencari ilmu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi rezekimu yang lapang itu karena engkau membiayai saudaramu yang mencari ilmu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salah seorang ulama dari masa silam yang bernama Fudail bin Iyad pernah berkata, la yazalu al-'alim jamilan bima 'alima hatta ya'mala bih, fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Artinya, seorang yang berilmu itu masih dianggap bodoh apabila dia belum beramal dengan ilmunya. Dan apabila dia telah mengamalkan ilmunya, maka ketika itulah dia baru dikatakan sebagai seseorang yang berilmu. Fa'antum ya thullabal ilm, qad sami'tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man lam yarham saghirana
ويعرف حق قريبنا فليس منا. Maka anda wahai para penuntut ilmu, anda telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami dan tidak mengenal hak-hak orang tua di antara kami, maka dia bukanlah termasuk dalam golongan kami. Maka anda wahai para penuntut ilmu, tidaklah dikatakan berilmu tentang hadis tersebut sampai anda benar-benar menghormati orang tua di sekitar anda, mendengar perkataan mereka, mendudukkan mereka sesuai posisi mereka. Dan anda tidaklah dikatakan benar-benar berilmu tentang hadis tersebut sampai anda benar-benar menyayangi anak kecil di sekitar anda, menyayangi mereka, tidak menindas mereka, dan tidak berbuat kasar kepada mereka. Wa antum ya tullab al-ilm qad sami'tum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka anda wahai para penuntut ilmu, tidaklah dikatakan benar-benar berilmu tentang hadis tersebut sampai anda benar-benar berbuat baik kepada tetangga anda, menolong mereka ketika mereka kesusahan, mengucapkan salam kepada mereka, menjenguk mereka ketika sakit. Ketika anda telah melakukan hal-hal tersebut, barulah anda dikatakan berilmu tentang hadis yang telah anda dengar tersebut. Wa antum ya tullabul ilm qad alimtum anna imamatul ala anit tariq minal iman. Anda wahai para penuntut ilmu telah mendengar bahwasanya menyingkirkan gangguan dari jalanan adalah bagian dari keimanan. Maka anda wahai para penuntut ilmu tidaklah dikatakan berilmu tentang hal tersebut sampai anda benar-benar tidak menyebabkan gangguan di jalanan, tidak parkir sembarangan, tidak membuang sampah di jalanan, tidak ugal-ugalan di jalanan sehingga menyebabkan gangguan kepada pengguna jalan yang lainnya. Wa antum ya tullabul ilm qad sami'tum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghashshana falaysa minna. Anda wahai para penuntut ilmu telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menipu kami, barang siapa yang menipu kaum muslimin, ilmu tentang hadis ini sampai anda benar-benar tidak menipu orang-orang, tidak menipu kampus anda dengan memasukkan tanda tangan presensi, tidak menipu para dosen dengan mencontek ketika ujian, dan tidak mengklaim karya-karya orang lain sebagai karya anda. Dan anda wahai para penuntut ilmu telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin senantiasa berkewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan mereka. Maka anda wahai para penuntut ilmu tidaklah dikatakan berilmu tentang hadis tersebut sampai anda benar-benar mengamalkannya. Ketika pemerintah mempersyaratkan anda untuk menggunakan helm ataupun membawa surat-surat yang dibutuhkan ketika berkendara, maka penuhilah persyaratan-persyaratan tersebut. Ketika tempat bekerja anda atau kampus anda mempersyaratkan jam masuk dan jam pulang tertentu, maka penuhilah persyaratan-persyaratan tersebut. Maka ketika anda telah melakukan hal tersebut, anda baru dikatakan berilmu tentang hadis tersebut. Dan anda wahai para penuntut ilmu, berbanggalah dengan gelar penuntut ilmu yang anda sandang. Jika ada orang yang berkata, man antum, siapakah kalian, maka jawablah dengan bangga dan penuh dengan penuh ketawaduan, nahnu tulabul ilm, kami adalah para penuntut ilmu. Gelar yang sepatutnya kita berbangga, kita sandang hingga akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.